Bantu bapak dan anak ini, ayo. Tolong, tolong pak. Tolong dia. Dia. Eka belum ketemu juga. Belum, Ivan juga belum pulang. Sudahlah, jangan pikirin Ivan dulu. Eka jauh lebih penting daripada Ivan dia. Kemana kira-kira perginya Eka? Ke rumah temannya barangkali? Nggak mungkin. Kalaupun dia mau pergi, dia pasti izin dulu sama aku, Ndi. Saya akan lapor polisi. Satu-satunya cara untuk menemukan Eka adalah kita harus minta bantuan polisi untuk mencarinya. Habis itu, kita keliling. Mudah-mudahan Eka belum jauh ya. Ya udah. Kamu tunggu dulu di sini, aku ganti baju ya. Maaf, ini siapa? Saya, Andi. Andi, saya harus bicara dengan dia sekarang juga. Dia sedang ganti pakaian. Sebentar lagi kita akan pergi keliling cari Eka. Eka ada di rumah sakit bersama dengan saya, oke? Kamu nih bapaan sih, Sus? Bikin mama malu depan Ivan. Sengaja biar mama berantem sama Ivan. Loh, kok mama marahnya sama aku sih? Orang yang bohong mama sendiri kok. Itu artinya yang salah mama sendiri. Ma, bohong tuh gak baik. Dosa. Jangan sok tahu kamu, Sus. Kamu pikir kamu siapa ngajarin mama? Kamu jangan lupa ya, mama yang melahirkan kamu, mama ibu kamu. Aku tahu. Justru itu, Ma. Seharusnya ibu yang baik tuh ngasih contoh yang baik dong sama anaknya. Emangnya mama mau aku nantinya jadi pembohong kayak mama gitu? Ini bukan masalah bohong atau enggak, tapi demi masa depan kita, Sus. Kita? Maksud mama, kebahagiaan mama sama Gita kali? Kalau mama dan Gita bahagia, kamu juga harusnya bahagia. Kita semua satu keluarga. Mama tuh emang cuma mikirin kebahagiaan mama aja ya? Terus gimana mas sama keinginan aku? Bahagian aku? Kamu tuh keras kepala tau gak? Gak bisa diajak kompromi sama mama. Sifat aku juga nurunnya dari mama. Kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Dulu mama bilang sama aku, mama akan ngelupain Ivan untuk nyurahin semua perhatian mama sama aku. Kenyataannya? Hah? Mama pembohong, mama penipu! Ma, mama bebas, ma. Mama bebas nampar aku. Mama bebas ngelakuin apa aja untuk capain semua keinginan mama. Tapi mama inget ya, aku juga akan ngelakuin apa aja untuk mencapai semua keinginan aku. Susi, dengar dulu. Hah? Mama tidak akan menghentikan ya, mama.
Bahkan mama akan menyingkirkan semua orang yang menghalangi niat mama. Astaga, Van. Ada apa ini? Dia, maafkan saya. Di mana kamu ketemu sama Eka? Saya menabrak Eka. Apa? Kamu nabrak Eka? Kamu tahu kan, tadi ketika saya telepon kamu, begitu tutup telepon, saya ngeliat ke depan, tato Eka sudah di depan mobil. Saya berusaha membanting setir untuk menghindar, tapi... Kalau sampai terjadi apa-apa sama Eka, awas kamu, Van. Saya akan tuntut kamu. Udah, Randy. Ini kan kecelakaan. Nggak mungkin Ivan sengaja nabrak Eka. Nggak mungkin. Kecelakaan ini tidak perlu terjadi, dia. Kecelakaan kan bisa dihindari. Dan kasus penabrakan seperti ini harus diselidiki. Maksud kamu? Secara hukum, kalau kamu nabrak orang, kamu bisa dihukum. Tahu? Saya juga tahu hukum. Saya mungkin bukan pengacara, tapi saya nggak buta hukum. Jadi kalau saya memang salah, silakan tuntut saya. Tapi dia, kamu harus percaya sama saya. Saya nggak mungkin dengan sengaja ingin melukai Eka. Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dari dulu kan kamu benci sama Eka. Eka mengingatkan kamu pada pria yang menghamili dia. Iya kan? Cukup, Nek. Sorry. Tapi saya nggak mau begitu saja percaya sama keterangan kamu, Van. Apakah kejadian ini disengaja atau murni kecelakaan? Kita akan buktikan sama-sama. Maaf, Anda siapa? Andi Wiranto, pengacara hukum korban. Silakan duduk. Terima kasih. Saya perlu tahu kondisi yang sebenarnya, Dok. Maka dari itu, saya minta dokter untuk melakukan tes darah terhadap saudara Ivan. Tes darah? Untuk memastikan kalau saudara Ivan berada dalam kondisi yang layak saat mengendarai mobil. Dan seandainya saudara Ivan terbukti mengendarai mobil di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, saya akan mewakili korban untuk menuntut kasus tabrakan ini ke pengadilan. Dokter berkewajiban untuk membantu menjalankan hukum. Iya kan? Baik. Saya akan melakukan tes darah terhadap saudara Ivan. Sebentar ya, Pak ya. Dia akan membenci kamu dan akan menyalahkan kamu atas kejadian ini, Van. Tes darah? Untuk apa, Sus? Saya juga kurang tahu, Pak. Dokter meminta saya untuk mengambil darah Bapak. Mungkin untuk Eka, Van. Kan kalian darahnya sejenis. Iya, tentu. Silakan, Sus. Terima kasih. Permisi. Sus, anak saya kenapa belum siuman juga? Sebaiknya ibu bicara dengan dokter. Saya hanya ditugaskan untuk mengambil darah Pak Ivan, Bu. Permisi. Iya. Saya minta maaf. Kamu berhak untuk marah sama saya atas kejadian ini, tapi kamu harus percaya bahwa ini kecelakaan. Saya nggak mungkin dengan sengaja akan mencelakakan Eka. Jadi tolong jangan percaya ucapan Andi. Saya sangat menyesal, dia. Bahkan saya menyesal telah meninggalkan kamu dan Eka. Aku nggak nyalahin kamu, Kovan. Aku cuma bertanya-tanya, kapan musibah ini akan berhenti ngusik hidup aku?
aku terpaksa bangunin kamu. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit jenguk Eka. Kamu perlu apa-apa nggak? Nanti aku bawain ke sini. Nggak usah, saya ikut aja. Nggak usah, biar aku aja. Nanti begitu nyampe rumah sakit, aku telepon kamu. Kamu istirahat aja di rumah, ya? Dia. Aku pergi dulu. Dia berusaha menutupi perasaannya pada saya. Tapi saya bisa merasakan perubahan sikap dia. Di lubuk hatinya, pasti dia masih menyalahkan saya. Ya Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Mengapa saya harus mencelakakan Eka? Selamat pagi. Selamat pagi. Betul, di sini tempat tinggal saudara Ivan Wicaksono. Betul, ada perlu apa ya Pak? Kami membawa surat perintah untuk menginterogasi saudara Ivan atas kasus tabrakan semalam. Menginterogasi Ivan? Ya, pengacara korban akan mengajukan tuntutan atas kejadian tabrakan semalam. Ini surat perintahnya. Mohon disampaikan pada yang bersangkutan. Karena saudara Ivan harus menghadap ke kantor dalam waktu 24 jam. Akan saya sampaikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Marsha, semalam kamu diantar Andy. Kok Papa tahu sih? Iya kan, Papa belum tidur waktu kamu pulang. Mobil kamu kemana? Bannya kempes. Terus Marsha nggak punya ban serep. Ya jadi terpaksa Marsha tinggalin mobil Marsha di rumahnya Shirley, Pa. Makanya Marsha dianterin pulang sama Randy. Kamu kasih alamat Shirley ke Papa. Nanti Papa akan kirim orang untuk perbaiki mobil kamu di sana. Ya udah, Pa. Marsha. Sebentar lagi kan kamu lulus dari SMA. Sudah saatnya kamu harus pikirkan kamu harus kuliah kemana setelah ini. Kalau Marsha sih mau masuk Fakultas Ekonomi. Bagus. Berarti Papa nggak salah pilih. Pilihan apa, Pa? Papa akan kirim kamu kuliah ke Australia. Ke sebuah institut bisnis terkenal di Sydney. Apa-apaan kamu, Di? Aku kan nggak minta kamu untuk mengusut kasusnya Ivan. Saya bertindak atas nama Eka. Saya kan kuasa hukum Eka. Aku tahu, tapi aku kan ibunya. Dan Eka sendiri juga nggak minta kamu, kan? Baca hasil lab ini, dia. Ivan dibawa pengaruh obat penenang? Iya. Kecelakaan ini seharusnya tidak perlu terjadi. Ivan melanggar hukum. Orang yang mengkonsumsi obat penenang atau alkohol dilarang mengendarai mobil. Seandainya Ivan dalam keadaan normal, Ivan tidak akan menabrak Eka. Kamu ngerti kan maksud saya? Eka adalah korban dia. Korban dari keteledoran Ivan. Apa kamu tidak mau menuntut keadilan untuk anak kamu? Lu mau nerusin sekolah ke luar negeri sih ya? Ya bukan gue sih, Ri. Tapi itu memang rencana bokap gue. Gue sih sebenarnya gak niat ke luar negeri, Ri. Kenapa sih ya? Kan enak lu bisa sekolah di luar negeri. Lu bisa bebas, bisa mandiri. Dan yang pasti gak diawasin sama bokap lu terus. Ya gue sih pengennya nerusin kuliah di kampus yang sama sama Eka. Ya sekarang kan Eka pindah sekolah. Tapi setelah lulus nanti gue pengen bisa sama-sama Eka lagi, Ri. Kemanapun lo pergi, gue juga akan selalu mengikuti lo, Syah. Apa?
obat penenang. Iya. Kamu pakai obat apa sih, Van? Kok selama ini aku nggak tahu? Karena saya memang tidak pernah memakai obat penenang. Dia, kamu harus percaya sama saya. Tapi hasil lab ini nggak mungkin salah. Coba tolong kamu ingat lagi. Dia, kamu kan tahu semalam saya harus membawa kendaraan ke rumah Vivi karena saya harus menengok Gita. Enggak mungkin saya pakai obat-obatan seperti itu selagi mengendarai mobil. Van, kalau kamu dalam keadaan normal, kejadian ini tidak akan terjadi, Van. Kecelakaan ini tidak akan terjadi. Jadi maksud kamu apa? Kamu menyalahkan saya? Aku cuma kecewa. Eka bisa kecelakaan karena keteledoran kamu, Van. Tapi kamu gak usah takut. Aku udah minta Andi untuk tidak menuntut kamu. Andi? Andi yang meminta dokter untuk melakukan tes. Sekarang saya mengerti. Dia, tes darah ini, semuanya itu adalah rekayasa Andi. Dia sengaja ingin memojokkan saya. Masa kamu gak ngerti? Dia ingin membuat kamu membenci saya. Dan supaya kamu tuh menyalahkan saya, itu tujuan Andi. Van, ini hasil tes resmi dari rumah sakit, bukan rekayasa. Obat penenang. Kapan pernah saya pakai obat penenang? Dia, ini adalah rekayasa Andi, percayalah sama saya. Apa kata Ivan? Udah, Landi. Aku gak mau memperpanjang masalah ini. Aku cuma bingung kenapa aku dan keluarga aku yang terus-terusan jadi korban. Ini bukan salah kamu, dia. Ini semua salahnya Ivan. Yang mencelakakan Eka kan Ivan. Bukan kamu. Dia, paling tidak sekarang kamu tahu, Eka jadi korban keteledoran Ivan. Di, yang aku inginkan sekarang ini cuma kesembuhan Eka. Aku gak mau nuntut Ivan atau apapun, gak perlu. Oke, semua terserah kamu, dia. Tapi kalau Eka siuman nanti, Eka berhak tahu kejadian yang sebenarnya. Aku mau ke rumah sakit sekarang. Barusan saya sudah telepon ke rumah sakit. Mereka bilang, Eka sudah siuman. Eka udah siuman? Syukurlah. Ayo, saya antar kamu. Selamat, Di. Kamu berhasil memojokkan saya. Menghancurkan kepercayaan dia pada saya. Atas nama teman-teman dan guru di sekolah, kami doakan Eka cepat sembuh. Dan cepat masuk ke sekolah ya, Kak. 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 Lo kenapa sih? Kok diem aja? Selamat siang. Bu Nadia. Kami kesini mau menjenguk Eka. Terima kasih, Bu. Tapi kata dokter karena kondisi Eka belum stabil, Eka masih banyak istirahat. Kami mengerti. Kami juga gak akan lama untuk menjenguk Eka. Kami doakan Eka cepat sembuh dan segera kembali ke sekolah. Terima kasih, Bu. Oke, Nana. Terima kasih, ya. Ini Mama, Kak. Kamu jangan diam aja dong. Kamu kayak gak kenalin Mama lagi. Ngomong dong, Kak. Ke Disneyland, Ma. Nanti kamu jadi bisa ketemu sama Mickey Mouse, Donald Duck, Daisy Duck, sama Minnie Mouse. Mau kan? Mau dong, Ma. Tapi kapan kita kesana? Ya, tergantung sama papa kamu, sayang. Papa? Iya, jadi sekarang tinggal nunggu keputusan papa. Kamu harus telepon papa dan pastiin papa ikut. Soalnya kalau papa bisa ikut, kita baru bisa berangkat. Kok gitu sih, Ma? Emangnya kalau papa nggak ikut, kenapa? Ya, karena kalau untuk anak seumuran kamu, kalau mau pergi ke luar negeri kan harus didampingi kedua orang tuanya. Harus ada mama, harus ada papa. Gitu aturannya.
Jadi sekarang tugas kamu bujuk papa. Kita telepon papa yuk. Sini. Mudah-mudahan papa mau ya, Ma. Soalnya kita pengen banget ke Disneyland. Makanya kamu bantu mama bujuk papa ya. Halo? Ivannya ada? Sakit. Ya udah, makasih ya. Halo, Van? Katanya kamu sakit. Iya, katanya kamu gak masuk. Kenapa? Sakit apa, Van? Apa? Terus sekarang gimana keadaan kamu? Kamu gak apa-apa? Satu-satunya jalan adalah membawa Eka ke psikiater. Apa Eka separah itu, Dok? Sampai harus ke psikiater segala? Menurut analisa saya, Eka mengalami trauma. Secara fisik dia sudah pulih, tapi secara mental dia masih perlu pertolongan. Ibu lihat sendiri kan, sikap Eka terasa tidak wajar. Hanya psikiater yang bisa menjelaskan keanehan sikap ini. Ini surat jalannya. Besok Eka sudah bisa pulang. Lebih cepat dan lebih baik, ibu membawa Eka ke psikiater agar masalah kejiwaan ini dapat ditanggulangi. Baik kalau begitu. Saya permisi, Dok. Terima kasih. Jangan tinggalin kakak. Tungguin kakak sampai kakak sembuh. Kakak janji, Dwi. Kakak akan ikut sama kamu. Kak, Kak, lo ngomong sama siapa sih, Kak? Aneh, Eka ngomong sendiri. Papa. Gita. Kamu kenapa, Van? Kecelakaan kok nggak bilang-bilang kita sih? Saya nggak apa-apa kok. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi saya dan Gita kan berhak untuk tahu keadaan kamu. Kamu yakin nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa, oke? Ya, berarti kalau papa sakit, papa nggak bisa ikut dong. Ikut kemana? Emang kalian mau pergi kemana? Ke Disneyland. Disneyland? Saya mau ngajak kita jalan-jalan ke Disneyland. Kita kan belum pernah ke sana. Kamu ikut ya? Saya udah booking tiket buat kita bertiga, Van. Vi, saya... Gita pengen berlibur sama mamanya dan papanya. Jadi, kamu please ikut nemenin kita. Iya, papa ikut ya, Pa. Maaf, sayang. Tapi saat ini papa betul-betul... Van, tolong jangan bikin kita kecewa. Ada tamu? Dia. Kenapa nggak suka kalau saya datang ke sini ngejengukin Ivan? Saya kan nggak ngomong saya keberatan. Dari muka kamu juga udah kelihatan kalau kamu nggak suka kita ada di sini, ya, Git? Kamu nggak usah pura-pura baik, Dedi. Dari muka kamu yang judes itu aja udah kelihatan kalau kamu nggak suka saya dan kita di sini. Kita pulang yuk, sayang. Vi, kan gak ada yang ngusir kamu, Vi. Van, nanti saya telepon kamu ya. Siapa yang ngusir? Apa-apaan ini? Gak ada yang ngusir mereka kan, Van? Sudahlah, dia. Dia. Tunggu. Kamu gak berhak menyambut saya dan Gita seperti tadi di dalam. Memangnya saya ngomong apa? Jangan duduk sembarangan dong. Saya datang ke rumah kamu karena masih pengen ketemu sama Ivan. Kalau enggak mungkin saya datang ke rumah kamu lagi. Loh kok? Walaupun Ivan tinggal sama kamu,
kamu gak berhak untuk melarang Ivan ketemu saya dan Gita. Kamu udah gak punya hubungan apa-apa lagi sama Ivan, Di. Dia udah gak ada. Saya dan Ivan masih punya hubungan. Karena kami masih punya Gita. Vi, itu bukan urusan saya. Saya cuma gak terima kamu nuduh saya sembarangan. Kamu jujur aja, Di. Kamu cemburu kan ngeliat saya tadi sama Ivan? Kita pulang, sayang. Sudahlah, Tia. Selama ini aku berusaha menahan perasaan aku ke Vivi. Tapi kali ini dia udah keterlaluan, Van. Dia berani nuduh aku di rumah aku sendiri. Saya mengerti. Dan saya juga minta maaf sama kamu. Kamu yang minta dia kesini? Tidak. Kok dia tahu kamu ada di rumah? Dia menghubungi restoran. Dia, seandainya kamu keberatan dengan kedatangan Vivi kemari, saya akan bilang sama Vivi untuk tidak datang kemari lagi. Hak kamu kok. Ini kan semuanya rumah kamu. Saya aja hanya menumpang di sini. Bukan gitu maksud aku, Van. Saya akan melarang Vivi untuk datang kemari. Oke? Halo? Buat kamu. Halo? Saya nggak terima, Van. Benar-benar nggak terima. Ada apa lagi sih? Saya, kalau saya sendiri yang dihina, saya sih nggak apa-apa. Tapi dia menghina Gita juga. Gita kan anak kamu. Kamu tuh ngomong apa? Van, kamu nggak tahu siapa yang dia bilang barusan ke saya dan Gita. Dia benar-benar dan jelas-jelas udah nggak mau kalau saya dan Gita menginjak rumahnya lagi. Sombong banget sih dia, Van. Mentang-mentang kamu numpang di rumahnya dia, terus dia berhak untuk melarang kamu ketemu saya dan Gita. Apa haknya dia untuk melarang tamu yang boleh datang ke rumah kamu atau enggak? Van, kalau menurut saya sih lebih baik kamu keluar dari situ deh. Pindah aja deh. Sampai kapan kamu akan terima perlakuan dia ke kamu kayak gini? Iya, Ri. Barusan gue telepon rumahnya. Terus mamanya bilang Eka masuk rumah sakit. Aduh, Sya, ada apaan lagi sih? Si Dwi aja baru meninggal. Terus sekarang si Eka malah masuk rumah sakit. Ada-ada aja sih. Kasian banget ya tuh keluarga. Ri, Eka ditabrak, Ri. Ayo deh, nemenin gue ke rumah sakit. Yuk, ayo. Emangnya siapa yang sakit, Sus? Eka. Tapi sakit itu aneh banget, yuk. Lo pasti bisa nolong dia deh. Emangnya gue dokter? Bukan. Tapi lo kan bisa gunain ilmu paranormal lo itu, yuk. Please, Sus. Jangan bahas soal itu lagi ya. Yuk, gue tahu kalau lo emang udah gak mau gunain ilmu lo itu lagi. Tapi kalau buat nolong orang, apa sih salahnya? Lagian agama justru nganjurin kita buat nolong orang, kan? Tapi kok lo bisa yakin banget sih? Kalau temen lo itu si Eka butuh banget pertolongan paranormal. Gue liat dia ngomong sendiri, yuk. Ngomong sama adeknya yang baru aja meninggal. Kan kesian kan? Pasti dia disangka gila sama orang-orang. Lo kan bisa bantu dia buat nemuin solusinya, yuk. Ya kan? Kenalin, ini temen gue, Ayu. Yuk, tuh kan, lo liat sendiri. Kelakuan tuh aneh. Tapi gue gak bisa, Sus. Gue gak mau. Dan gue udah janji. Agama gak ngijinin kalau kita menggunakan... Alah, lo tuh gimana sih, Yuk? Lagian ini kan bukan ilmu hitam. Tuhan tuh ngasih kelebihan paranormal sama lo tuh, ya lo harus manfaatin. Apalagi untuk bantu orang, ya kan? Udah deh.
Ayo. Jangan, Kim. Ayo. Lu ngapain di sini? Ganggu aja sih lo. Ya gue di sini jenguk Eka lah. Emang lo ngapain? Emangnya gue nggak boleh ngebesuk Eka? Kak, kamu baik-baik aja kan? Percuma. Mau lo ajakin Eka ngobrol sampai kapanpun, Eka tuh nggak akan nyaut. Emangnya lo nggak tahu apa? Kalau Eka tuh sekarang lagi ngalamin gangguan kejiwaan? Apa? Udah Desya, lu tuh jangan percaya sama omongan Susi. Lu tahu sendiri kan, Susi itu orangnya suka ngadu domba, suka cari gara-gara. Ya udah, terserah. Kalau emang lo berdua nggak percaya omongan gue, ajakin aja Eka ngobrol terus. Sampai mulut lo berdua berbusa pun, Eka nggak akan nyaut. Gue sih ogah pacaran sama orang sakit jiwa. Yuk, ayo cabut. Jangan-jangan apa yang dibilang sama Susi itu benar lagi. Lu lihat deh matanya si Eka. Serem sih ya. Cabut yuk. Kak. Eka, ini Marsha, Kak. Kamu masih ingat kan? Kak, kamu kenapa sih? Sia, mendingan gue nunggu di luar aja deh. Gue serem kalau ngeliat Eka kayak gini terus, ya. Dong bilang apa yang tadi lo lihat dari dalam diri Eka. Gue nggak ngeliat apa-apa kok Sus. Udah deh lo nggak usah bohong sama gue. Emangnya gue nggak bisa lihat apa reaksi lo tadi waktu megang tangannya Eka? Lo pasti ngerasain sesuatu kan Yu? Atau lo ngeliat sesuatu? Yu, kemampuan yang lo punya tuh bisa lo gunain buat nolong orang. Buat nolong Eka. Lo kan bisa bantu dokter buat ngetahuin apa yang terjadi dari dalam diri Eka. Masa lo gak mau sih, Yu, nolong orang? Tadi lo bilang adiknya Eka baru aja meninggal. Iya. Dan... gue juga lihat Eka tuh ngomong sendiri sambil nyebut nama adiknya itu. Eka masih berkomunikasi, Sus, sama adiknya. Eka itu tuh gak rela kalau adiknya pergi. Dan almarhum adiknya Eka masih punya pesan yang harus Eka laksanain. Susi. Iya, Bu. Katanya penting sekali. Tolong suruh masuk deh. Baik, Bu. Ngapain Susi kesini? Masuk, Sus. Ada apa? Maaf, Tante, kalau saya ganggu. Saya kesini karena Eka. Eka? Arwahnya Dwi berkomunikasi dengan Eka. Dia... Sejak kapan kamu percaya dengan tahayul seperti ini? Aduh, aku juga gak ngerti, Van. Tapi apa yang dikatakan Susi itu masuk akal. Mungkin aja Dwi mau Eka melaksanakan keinginannya yang belum terlaksana. Iya, saya setuju itu. Tapi bagian
Bagaimanapun juga saya nggak percaya kalau orang yang sudah meninggal, yang sudah berada di dunia sana bisa berkomunikasi dengan dunia kita. Dia, Dwi kan sekarang sudah berada di dunia yang lain. Nggak masuk akal kalau dia masih berkomunikasi dengan Eka. Kamu nggak usah percaya tahayul seperti itu, dia. Belakangan kan sikap Eka memang aneh. Sampai dokter menyarankan Eka untuk berobat ke psikiater. Berarti memang ada yang mengganggu batinnya, kan? Saya sih tetap lebih setuju apabila kamu membawa Eka ke psikiater ketimbang ke dukun. Siapa yang mau ke dukun, Van? Jadi kamu lebih suka Eka dianggap gila, Van? Maksud kamu? Di, saya sependapat dengan dia. Demi kesembuhan Eka, kita harus mencoba segala cara. Walaupun harus pergi ke dukun sekalipun. Apapun akan saya lakukan, asalkan Eka sembuh. Iya, itu juga yang saya inginkan, agar Eka bisa sembuh. Dia, kebetulan saya punya kenalan seorang ustadz. Mungkin ada baiknya kita minta pendapat dari ustadz tersebut. Gimana? Dia, menurut saya tetap yang terbaik adalah membawa Eka ke psikiater. Supaya keadaan mentalnya bisa disembuhkan, bisa diperbaiki. Bukan malah semakin dibuat bingung dengan tahayul-tahayul seperti ini. Tapi terserah kamu. Kalau kamu lebih mau mendengar perkataan Andi dan percaya kepada tahayul, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Apa yang kamu katakan cukup masuk akal dan beralasan buat saya, dia. Dwi dan Eka sama-sama belum rela untuk berpisah. Atau Dwi menginginkan Eka melaksanakan keinginan terakhirnya yang belum terlaksana? Keinginan Dwi yang belum terlaksana? Dwi ingin keluarganya berkumpul kembali. Ivan dan aku rujuk. Dia lebih percaya sama Andi. Posisi saya semakin terpojok. Apapun perkataan saya selalu dibantah oleh Andi. Dan dia lebih memihak pada Andi. Apapun yang ingin kamu lakukan, saya akan selalu mendukung niat kamu, dia. Makasih, Indi. Tapi setelah aku pikir-pikir, mungkin aku yang salah. Benar kata Ivan, kalau aku jangan percaya tahyul. Habis waktu aku ngobrol sama Susi. Susi? Iya. Dan Susi tahu dari temannya yang paranormal. Kak, gue udah tahu kok apa yang terjadi sama lo. Lo bicara sama adek lo kan, Kak? Sama Dwi? Lo gak usah takut. Gue sama sekali gak nganggap lo gila. Lo selama ini takut bilang sama orang-orang karena lo takut dianggap gila, kan? Gue percaya kok, Kak, sama lo. Dan gue akan bantu lo. Kita harus ngelaksanain amanat terakhir dari Dwi. Lo bener, Sus. Lo gak anggap gue gila. Dwi pingin supaya Ivan dan mama lo balik lagi kan, Kak? Ya kan? Itu kan yang diinginkan sama Dwi dari dulu. Makasih ya, Sus. Lo tuh udah percaya sama gue. Gue tuh yakin, gak ada seorang pun yang akan percaya sama gue. Makanya gue tuh lebih milih diam. Gue percaya kok, Kak, sama lo. Makanya gue mau bantu lo buat ngelaksanain permintaan Dwi. Gue akan buat supaya nyokap lo dan Ivan bisa balik lagi. Makasih ya, Sus. Ya Tuhan,
Berikanlah petunjuk padaku. Apakah firasatku ini salah? Haruskah aku percaya pada tahyul? Apa mungkin Dwi yang sudah meninggal minta bantuan pada Eka? Apa betul Dwi masih penasaran? Papa tidak mungkin mengabulkan keinginan kamu sendirian, Dwi. Papa yakin kamu pun tidak mau memaksa Mama untuk mencintai Papa. Cinta Mama pada Papa sudah sirna. Sudah ada orang lain di hati Mama. Maafkan Papa. Papa berdoa semoga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Yuk, lo harus yakin mamanya Eka. Supaya mamanya Eka tuh bisa lebih percaya. Gue udah bilang sama lo, ini tuh yang terakhir kalinya. Gue udah gak mau terlibat. Apalagi gue udah gak mau sus yang namanya gunain kelebihan paranormal gue. Yuk, gue janji sama lo, ini yang terakhir kali. Lagian lo bilang sendiri kan sama gue, kalau rohnya si Dwi tuh penasaran karena masih ada keinginannya yang masih belum tercapai. Emang lo gak kesian apa? Kalau arwah itu gak bisa istirahat dengan tenang dan masih ngegangguin Eka terus. Sus! Yuk, please. Gue kan gak minta lo buat nggunain ilmu hitam lo lagi kan. Gue cuma minta lo buat ngiyakinin mamanya Eka aja kok. Siapa tahu kalau dengar langsung dari lo, nyokap Eka bisa lebih percaya. Susi? Udah dulu ya, yuk. Ngomong sama siapa kamu? Ada urusan apa kamu sama mamanya si Eka? Jawab mama, Sus! Ada urusan apa kamu sama si dia? Van? Van? Setelah Dwi pergi, saya rasa sudah saatnya juga bagi saya untuk pergi dari rumah ini. Maafkan saya kalau ada perbuatan atau perkataan saya yang menyakiti perasaan kamu, dia. Tapi malam ini, saya harus pergi untuk menenangkan pikiran saya. Saya yakin kita berdua sedang kalut karena kepergian Dwi. Biarlah waktu yang memulihkan segalanya, Ivan. Susi minta bantuan temannya yang paranormal untuk membantu Eka. Susi menemui dia dan mengungkapkan teori mengenai keinginan almarhum Dwi yang membuat arwah Dwi penasaran. Semua jelas sekarang. Susi tidak ingin Ivan kembali pada Vivi. Susi tidak mau punya ayah tiri. Karena itu ia memihak pada Eka supaya Ivan kembali pada dia dan bukan pada Vivi. Saya tidak akan biarkan keinginan kamu itu terlaksana, Sus. Saya tidak akan biarkan dia kembali pada Ivan. Saya yakin mama kamu juga pasti tidak ingin Ivan kembali sama dia.
Awasi anak kamu. Jangan sampai Susi menghalangi rencana kamu, Vi. Ini Andi. Akhirnya kamu kenali juga suara saya. Susi tidak ingin kamu kembali sama Ivan. Kelihatannya Susi lebih suka Ivan kembali pada dia. Supaya Ivan tidak jadi ayah tirinya. Apa kamu nggak tahu kalau Susi menemui dia sore ini? Apa? Oh, jadi sore ini kamu ketemu sama dia? Hmm? Mau aku ketemu siapa, kek? Pergi kemana, kek? Emang aku harus laporan terus apa sama mama? Sekarang kamu coba nanya mama. Buat apa kamu ketemu sama dia? Hah? Nggak usah bohong, mama akan tahu. Jawab! Kenapa? Mama mau sewa detektif buat aku. Gak perlu sewa detektif. Mama akan tahu kalau kamu bohong sama mama. Sekarang jawab. Urusan apa kamu sama dia? Apa? Hah, bukan urusan mama. Eh! Mah, aku kan udah pernah ngomong sama mama. Kalau mama gak peduli sama kebahagiaan aku juga gak peduli mah sama kebahagiaan mama. Mama mau ngelakuin apa aja kan, supaya Ivan mau balik sama mama, aku juga mah, aku akan ngelakuin apa aja supaya Ivan gak akan jadi bapak tiri aku. Lancang! Apa? Mau tampar aku mah? Ayo, tampar aku! Rasa sakit karena ditampar sama mama, udah biasa mah aku. Aku udah sering sakit hati sama mama. Puas tampar aku! Ayo mah, tampar aku terus! Tampar aku lagi biar mama puas! Aku gak akan biarin Ivan jadi bapak tiri aku mah! Tampar! Berani sama mama, berani dilawan! Kamu pikir kamu lebih pintar dibanding mama? Mama melahirkan kamu, mama mengandung kamu selama 9 bulan dan ini masih kamu ke mana? Mama menyesal melahirkan kamu! Mama! Mama jangan! Mama! Susi! Maafin mama, mama hilaf, ma. Nah, bangun, nah. Susi. Sayang, ada apa? Kok malam-malam kamu telepon? Papa mesti kesini, Pak. Papa mesti tolongin Kak Susi. Kita takut. Emangnya Kak Susi kenapa, sayang? Ada apa sih? Aduh, pokoknya Papa mesti kesini. Mama, Pak, Mama. Gita, kamu bicaranya tenang dulu supaya papa bisa mengerti. Mama ngapain? Kenapa Kak Susi? Mama buat Kak Susi nggak bisa bangun lagi. Kita takut. Apa?